Jadi kemarin itu Tantri lahiran di tanggal 20 bulan Februari tanggal 2020. Jadi itu betul padahal tanggal cantik ya. Prosesnya alhamdulillah lancar. Lahir pada jam berapa? 7.43 pagi. Kamu bisa fokus ya? Bisa. Dan jamnya ya? Bisa. Anak kedua. Jadi 7.43 dengan proses sesar anak kedua. Alhamdulillah lancar. Babynya cowok, jadi lengkap sudah kita sepasang, nggak penasaran lagi. Berat badannya di 3,5. Panjang bayinya 52 cm. Mungkin saja selama apa soal nama. Oh ya, ini perdana. Jadi kemarin ini sudah masuk hari kedua dari proses operasi. Menimbang-nimbang nama yang lumayan agak bikin kita pusing di beberapa bulan ini. Nama panggilan udah ada tapi nama panjang barusan aja dapet. Jadi benar-benar karena teman-teman media datang kan, pasti ditanya nama, akhirnya kita pilih apa ya. Jadi kalau mau dicari di pencarian Google, pencarian saya di ini itu arti nama. Jadi insya Allah hari ini udah ditentukan nama panjangnya. Yakin ya? Bismillah. Namanya Arkairan Kadenza Tanarda. Nah artinya bebannya aja deh. Panjang ya? Iya, ruwet. Arkairan, arka itu penerang keluarga, penyejuk keluarga, pemimpin keluarga, terus matahari kalau di Sanskerta. Khairan itu, khairan itu dari kata jasmul khairon, kebaikan artinya. Terus kadenza itu bahasa Italinya musik. Itu tetap karena kita ada musisi. Terus tanarda, standar Indonesia ya. Jadi harus ada keturunan dari arda dan arderi. Jadi harapannya adalah semoga nih anak menjadi penyejuk keluarga, pemimpin keluarga yang membawa kebaikan, yang cinta musik karena musik itu fleksibel, bikin orang jadi fleksibel, bikin orang jadi manusia yang mengerti tentang keindahan dari keturunan arga dan tanduk.